Pertama tentu kita harus menyadari ya, setiap ibadah itu pasti digoda oleh syaitan untuk kita tidak lakukan maksimal, atau kalaupun kita lakukan maka berkurang pahalanya. Maka tentu saja kita harus bisa melawan itu, atau harus bisa melawan, tidak boleh kita diamin, tidak boleh didiamkan. Jadi cara melawan, kiat-kiat melawan syaitan, pertama menyadari bahwasanya memang ada syaitan yang menggoda kita, membisikkan. Setiap bisikan negatif jangan diiyakan. Riaklah, mengkhayallah, itu harus bisa dilawan. Yang kedua, kita belajar konsentrasi. Konsentrasi itu dengan tenang. Konsentrasi itu kan akan bisa didapat. Konsentrasi itu bahasa sederhananya sebenarnya sih tenang dalam melakukan sebuah perbuatan ya gitu. Jadi kita lihat orang-orang yang konsentrasi itu kalau baca ayat tenang, kalau melakukan satu perbuatan tenang ya. Dia fokus sehingga memang maksimal dalam gerakan, dalam ucapan, penyampaiannya, tutur katanya, semua tertutur rapi gitu, tertata rapi. Itu semua karena memang dia coba ya konsentrasi di situ. Jadi kita konsentrasi dalam sholat. Dan yakinilah dalam konsentrasi itu setiap gerakan dan ucapan akan ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus bisa tahu itu. Kemudian pada saat syaitan berhasil mencuri sebagian pahala, misal kita tiba-tiba mau mengkhayal, segera kita kembali. Karena Uthman bin Abi Madh'un radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah riwayat Bukhari, ya Rasulullah, saya setiap kali sholat sering kadang-kadang saya mengkhayal, kadang-kadang saya kembali. Kata Nabi SAW, itu godaan syaitan yang berjulukan atau bernama khinzib atau khanzab. Ada dua riwayat yang menyebutkan tentang barisnya ini, yang bertengkar di sebelah kiri kuping musalli, yang mengingatkan dia semua apapun yang membuat dia tidak konsentrasi. Kalau datang kepadamu, bacalah isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan meludahlah sebelah kiri 3 kali dengan ditiup ya, 3 kali. Maka kata Utsman bin Abi Madh'un radhiyallahu anhu, setelah saya amalkan maka tidak lagi bisa syaitan menggoda saya. Ulama menambahkan kiatnya adalah juga menjauhkan diri dari kemaksiatan. Jadi kalau sampai saat ini teman-teman masih merasa saya kalau sholat tidak bisa khusyuk, atau saya kalau mau baca Quran masih malaslah berbuat ibadah ya. Selain godaan syaitan, juga ada penyebab faktor adanya dosa yang masih mengganjal. Coba antum muhasabah deh, dosa apa yang masih saya lakukan nih dalam sebulan atau dalam seminggu, atau yang rutin lah dalam kegiatan sehari-hari dari pagi sampai malam, dosa apa yang saya lakukan? Coba muhasabah, diingat. Kalau enggak, mungkin dalam minggu, dalam satu minggu, gitu kan? Mungkin dalam harian antum masih bisa ngontrol, tapi dalam satu minggu apa nih? Nah itu dosa-dosa itu kalau kita bermuhasabah, insya Allah, dan kita tutup pintunya, maka akan membawa kita pada kekhusyuan ibadah. Jadi sholatnya bisa lebih khusyuk, baca Quran bisa lebih nyaman. Kalau mau ngerjakan ibadah itu jadi ringan, lebih ringan. Mau sholat malam bangunnya ringan. Itu karena memang sudah tidak ada beban dosa. Jadi dosa itu juga menjadi penghambat memang. Menjadi penghambat. Itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i yang pernah saya sampaikan ya. Beliau belajar kepada gurunya Imam Waqi'. Jadi setiap kali Imam Syafi'i rahimahullah dikasih pelajaran oleh gurunya Imam Waqi', hafalan segala selalu lupa. Lalu Imam Syafi'i mengatakan dalam pepatah syair yang masyhur, syaqautu ila waqi' su hifdhi. Saya mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Setiap hafal pasti lupa. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka dia perintahkan saya untuk meninggalkan dosa, maksiat. Imam Syafi'i bingung, dosa apa yang saya lakukan ini? Dia coba bermuhasabah. Dalam kegiatan sehari-harinya, umumnya semuanya sudah berusaha dijaga, makanannya, minumannya, pakaiannya, halal, pergaulannya, bagus-bagus saja gitu. Maka dia lalu mulai melihat, ternyata gitu kan, kalau beliau mau jalan dari rumahnya ke rumahnya Imam Waqi' melewati sebuah pasar. Dan waktu itu di pasar itu masih ada perempuan-perempuan yang tidak pakai jilbab. Kadang-kadang di pasar itu ada transaksi-transaksi yang haram, ada kedzaliman. Maka Imam Syafi'i bilang, tinggal ini nih yang saya belum coba nih. Ini beliau cuma lewat ya di pasar itu, nggak mampir, nggak punya toko di situ, nggak ikut transaksi. Kemudian beliau bilang, saya ganti jalurnya. Tadinya lewat di depan pasar, sekarang lewat belakang pasar. Dia nggak lihat pasar lagi. Ke rumahnya Imam Waqi'.
Lalu dia hubungkan perkataan Imam Waqi' setelahnya, wa akhbarani bi anna ilma nur wa nurullah la yu'tali asi. Dan disampaikan kepada saya bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dan cahaya Allah tidak bisa dikasih, tidak bisa didapatkan kecuali pada orang yang bermaksiat. Dia bilang setelah saya ubah jalur jalan saya itu, maka saya temukan kalau saya buka kitab, kata Imam Syafi'i, buka kitab, maka saya tutup sebelahnya, karena kalau saya buka sekiranya saya hafal semuanya, gara-gara meninggalkan kemaksiatan. Jadi memang dia bisa menjadi penghambat itu. Coba bermuhasabah, insya Allah dengan menjaga diri dari kemaksiatan, maka salah satu faktor untuk membuat kita bisa khusyuk dalam ibadah. Yang berhubungan dengan pertanyaan ini, ya, tidak boleh kita mengulang-ulangi sholat kecuali ada udzur syar'i, batal, keluar angin, tiba-tiba teringat belum wudu, tiba-tiba baru sudah sholat sementara sholat asar misalnya, ternyata baru terdengar azan, belum masuk waktu, berarti itu harus memang dibatalin. Tapi kalau hanya karena tidak khusyuk lalu diulangin, ini godaan setan yang lain lagi nih. Karena ini perbuatan bid'ah, enggak boleh ngulangin sholat yang sudah dikerjakan. Karena sudah dikerjakan udah enggak boleh lagi. Ya tidak khusyuk itu konsekuensinya, resiko kita. Makanya kita harus fokus, gitu kan? Fokus. Masa teman-teman sekalian kalau diundang oleh wali kota datang, kita betul-betul mengatur kata-kata kita, bahkan kita khawatir kalau ada satu kata yang terpelintir salah. Masa kita sama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjaga itu? Jadi jangan diulangin, ya, enggak boleh ngulangin sholat secara khusus, apalagi ya berhubungan dengan masalah sholat nih, enggak boleh diulangin kecuali ada udzur syar'i. Misal belum masuk waktu tadi, gitu kan? Maka baru masuk waktunya ya kita batalin, kita sholat lagi. Atau sudah selesai sholat ternyata memang belum masuk waktu, atau tidak punya wudu, atau salah kiblat, hal-hal yang mendasar itu diulangin, gitu kan? Tapi kalau enggak, maka setahu saya enggak boleh, itu was-was. Ya. Apakah saya kena penyakit was-was? Ya jelas penyakit was-was. Dan saya sarankan yang bertanya ini membeli buku yang pernah saya bawain, itu judulnya penyakit bahaya penyakit was-was. Dan di situ ada solusi-solusinya. Terbitan Pustaka Tazkiyah, harganya kurang dari Rp20.000. Baca dan insya Allah mudah-mudahan poin-poin di dalam buku itu akan bisa memberikan jawaban kepada Anda.